seumur hidup baru kali ini saya nyampe di Malioboro. Diajak Mas Jajal Dosing, ya channelnya Mas Jajal Dosing, bakul mobil lur. Dan hari ini saya didampingi keamanan, ya luar biasa. Oke, assalamualaikum friend. Makasih banyak buat friendku yang sudah subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram Jajal Dosing, Jajal_Dosing. Pagi ini kita mau acara kemana, Bon? Ngopi-ngopi ya, Bon? Ngopi-ngopi disertai sarapan. Jalan-jalan santai ya, bareng Mas Gondrong Labanan yang pastinya sudah banyak kalian kenal ya. Beliau itu YouTuber mancing papan atas Indonesia. Ini kita jemput Mas Gondrong Labanan di rumahnya Mas dari Gundul Trans 7 ya, Bon? Iya. Pagi ini kita jemput ini jam 8. Sudah janjian sih sebenarnya dari beberapa hari yang lalu. Ini gini ya berarti ya. Itu mentok tak? Mentok gini apa mentok kan mas? Semoga bener mas. Semoga bener ya. Pokoknya tahu aja nanti loh. Iya aku bacaan. Nanti? Aku ini pada baca. Ini kata? Mobil yang ini kok? Gila. Tak parkir dulu itu kan? Mas Gondrong Labanan dan Mas Gundul sudah nunggu dari tadi nampaknya. Oke, kelihatan kan? Oke, nanti lanjut lagi videonya, oke? Tapi dilalah beliaunya nggak ada ya Om ya. Ke apa? Mau kemana Om? Lampung. Mau ke Lampung. Jadi ini wae rame-rame tak konre ini ngumpul bareng-bareng gak video malah orang. Ya kita nggak video nih atau sampean to. Akar mancing raptor mas. Bukan raptor. F150. Friend, ini lagi jalan-jalan ke arah Malioboro. NFCPR kan ini Malioboro. Aduh. Loh, itu yang utama. Ada. Kita cuma ada. Lihat-lihat kok ae ben awet enom. Oh. Ada Om nek jae Om. Nanti di pinggir jalan lah ada yang jalan-jalan gitu. Yang penting enggak jawe, enggak nyenggol, jaga jarak, nah, aman wis. Tapi mata lirak-lirik. Seneng pol enak e wong urip sing ngono iki. Om Gondrong sebelumnya udah pernah ke Malioboro belum, Om? Selama hidup baru kali ini. Baru kali ini. Tadi nanti gue diingat mas. Apa? Sebagai iya orang pertama yang ngajak ke Malioboro Gondrong Labanan. Oh iya bisa. Lek Rono Om, pasar kembang sih juli sarkem. Sarkem itu pasar kembang. Pasar kembang tok, kembang tok. Sarkem itu kalau sini kembang ini loh. Lokalisasi. Iya. Lokalisasi. Makanya dulu ada sarkem. Lek Jogja kan foto-fotonya yang kini jalan Malioboro ini kita pelang ya gitu loh, ini foto-foto ini gitu loh. Jalan Malioboro itu tulisan itu tidak lurus nih, sarkem. Nah ini jalan Malioboro nih Om. Nah ini jalan Malioboro. Ya, coba-coba ya. Mau mampir berhenti jalan-jalan parkirin di? Agulet no di ini hotel ya, ini hotel ini di parkirin ngono ya? Sini ini malam rame banget. Oh rame, pol kalau tidak ada pandemi, wes pol-polan nek apa mas, enggak untuk naik motor atau kendaraan mas? Oh Selasa, hari Selasa Wage itu kendaraan bermotor nggak boleh lewat kecuali bis Trans Jogja toh. Jadi ditutup Om, dari yang lampu merah sana sampai sana sebelah sana ditutup sampai sana di sini pejalan kaki toh. Termasuk itu Malioboro ini keistimewaannya apa ini? Aku kok hilang, di situ kok rame ini? Apa jalan ini jalan kenangan atau ya, jalan? Ikonnya gitu loh. Kan lurus sana kan titik nolnya Jogja tuh. 0 km. Titik nolnya Jogja. Cek apa namanya? Ngel ya ngomong aja. Titik nol ki maksudnya piye? 0 km. Jadi hitung dari kilometer 0 ke sana dan ke sana. Bu awal ngitungnya dari titik sana itu. Iya. Oh, tengah-tengahnya, pusatnya nah, Jogja gitu loh. Oh, paham. Ini nek segaris ning peta, lurusi Pak Rintes Tugu Pak Merapi Om. Makanya segaris lurus.
Gondrong Labanan, di Malioboro, Jogja. Ya. Tadi nyari-nyari cewek dulu belum masak. Ceweknya anak lima apa papat? Cewek anak lima apa papat? Lah Pak dosen sendiri mau ikut mancing apa enggak Pak? Nah, nanti kita kuliner aja. Kita kuliner nyari soto-soto Pak. Om Gondrong katanya belum pernah. Yuk. Mau acara mancing bisa, langsung masak. Tempat pemandian yang ada memasakkan. Kuliner itu. Iya. Ternyata aku kaya artis rek neng Malioboro ake nyelui. Di tempat wisata Uda keliling Jogja hari ini. Nanti sore Sragen. Foto dan foto mumpung ketemu. Ketemu penggemar-penggemar. Mas mampir ya. Siap. Ini acaranya lagi menemani Om Gondrong Labanan buat ngelihat situasi Jogja, lebih tepatnya di Malioboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, seumur hidup baru kali ini saya nyampe di Malioboro. Diajak Mas Jajal Dosing, channelnya Mas Jajal Dosing, bakul mobil lur. Dan hari ini saya didampingi keamanan, ya luar biasa. Malioboro aman wes, gak usah takut, aman lagi ini. Mau tutup mata lewati dua pohon beringin. Oke. Tetap bersama apart kesayangan Dosing Mania mantap. Oke. Itu alun-alun utara, bentokan kita itu keraton Om. Keraton Solo ada. Oh iya. Ada kebun-kebun itu, Om? Iya. Mana kebun itu? Keraton Solo kan akeh kebun ya, Mas. Ini Keraton Jogja itu, ini alun-alun utara. Nah, itu depan Pasar Ngasem tuh, Om. Alun-alun gitu loh. Sampean masuk gitu di antara dodo beringin itu. Iki ancen rada iseng, aku sering jero mobil dikunci kok. Oh, kunci jero. Kok wis tak kunci kok jero. Ya, Brang. Iya. Oke, kita udah nyiapin ini ya untuk Mas Gondrong Labanan. Saat ini udah sampai di ini di mana ini? Soto Badok Sambisari. Sambisari, kawasan Jogja. Mas Gondrong sudah sampai di depan ya tadi ya? Iya. Sudah sampai di depan. Kita tunggu aja Mas Gondrong ke meja kita. Oke.
gondrong sudah di meja kita ya. Tadi sudah di NGP. NGP yang Mas Gondrong rasanya gimana, Om? Sampai rasa mangan, aku aja mangan. Nek sisi kurang. Sisi kurang. Oh, rumput rasane nek sisi ya? Kudu telu ya, Om ya. Tiga baru tahu rasanya. Oke, oke. Ya udah. Kita cicipin dulu, makan dulu. Kita matikan kamera dan makan dulu. Masih lanjut lagi ke mana, Om? Sragen. Ke Sragen. Oke. Okay. Tonton terus sampai selesai video ini ya. Oke. Paul. Tinggal, kameramen tinggal. Ini kita selesai makan soto batok, mau lanjut perjalanan ke arah Sragen. Nanti kita di sana mau ngopi-ngopi bersama Tengok cerit. Ada yang punya loh itu. Oke, friend. Jadi karena Mas Gondrong kelelahan istirahat, tujuanku ke Sragen ke tempatnya Mas Rudi ternyata. Silaturahmi ke sini. Tapi Mas Gondrong enggak ngabarin kalau mau ke tempatnya Mas Rudi. Diam-diam. Dan beliau malah istirahat kecapean, ya wis lah. Oke, sudah tahu di sini dan kita tadi sempat nge-vlog satu unit mobil Ford Ranger double cabin F150 termahal di Indonesia. Dan cukup segitu dulu. Makasih banyak udah nonton videoku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.